Jadi, hari ini gue mau unboxing counter gear. Ini counter gearnya homemade ya, dan bukan dari original Tamiya. Counter gear ini menarik karena dia terbagi dari beberapa part. Nah, kalian bisa lihat ada beberapa part, mulai dari ring yang putih ada dua, itu nanti untuk dimasukin ke dalam counter gearnya, dan ada spur gear juga. Ini ringnya yang putih, ini counter gearnya yang warna biru ya, 35 banding 1. Lalu ada spur gearnya, tentunya yang warna kuning pasangannya dengan yang biru. Dan ada dua bearing juga. Sekarang kita coba pasang ya. Jadi ring yang putihnya itu kita masukin dulu ke dalam counter gearnya dari sisi kanan dan sebelah kirinya. Nah, setelah terpasang seperti ini, pastikan rapat. Lalu kita masukin bearingnya dari kedua sisi juga. Nah, seperti ini. Lalu besinya kita masukin. Kita masukin counter gearnya. Sekarang kita coba putar. Lihat, ternyata cukup lama banget ya putarannya. Sepertinya Tamiya akan bisa lebih mantap lagi nih. Sekarang kita coba pasang ya di Tamiya Super Avante. Sorry ya kalau agak noise, berisik. Pas gua rekam, gua lupa matiin AC. Jadi suara AC-nya itulah yang kalian dengar. Suara noise itu dari suara AC. Nah, sekarang kita pasang counter gear-nya. Nah, ini terbalik nih. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang. Sekarang kita copot dulu. Kita ganti spur gearnya dengan yang warna kuning. Sekarang kita pasang lagi counter gearnya. Kita tutup. Sekarang kita coba nyalain ya. Kita pasang baterai dulu. Ya, kira-kira seperti itu. Gue sekedar ingin membahas counter gear homemade ini aja. Mungkin bisa jadi referensi buat kalian. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.